Assalamualaikum guys. Hari ni kita bersama channel aku Hanzen The Gaming. Aduh, iklan pula dah lah, cinta-cinta pula ni. Cepat. Hampir. Okay. Assalamualaikum. Kita bersama channel aku Hanzen The Gaming, dan aku hari ni nak cakap yang aku akan bermain game Ice Cream. Hari tu aku dah main game Case Animatronic. Sekarang aku rasa game tu aku tak boleh mulakan lagi sebab aku tak bersedia untuk main game tu. Jadi aku akan cuba main game Ice Cream. Sebab sebelum ni aku ada cuba nak main game ni tapi tak jadi sebab aku tak lepas. Jadi kali ni aku akan cuba lepaskan. Okay, tanpa buang masa, ready guys. Ready. Kita grafik kali tutorial. Okay, ada ni. Okay. Okay, sekarang kita dekat dalam bilik dia guys. And now look at the window and press the interact button. Okay, kita kena tekan interact button. Tu ada budak tengah nak beli ice cream. Tengok sistem dah tahu ni mesti makan, tak boleh bincang guys. Okay. And Kena beku guys. Dan misi aku kena selamatkan dia. Tapi kalau reality aku rasa tak selamat. Aku rasa aku lari ni. Gila nak selamatkan macam ni. Bahaya. Takpelah. Manakah ini hanya game dan ia mudah. Jadi aku boleh selamatkan mang. Jangan carut. Okay. Tak ada apa. Kurang ajar. Okay, kita kena buka sini. Tak ada apa. And sini pun tak ada apa. Sini pun. That boy need your help find a rock in the drawers to get. Oh, drawers. Drawers ni lah. And sini. Ada. Yes. Ada guys. Ada. Kita kena turunkan tali. Aku dah bersedia nak main game ni. And ini memandangkan masih Halloween. And sekarang ni dia ada mood untuk baru. And makin puzzle dia macam makin susah nak keluarkan go-kart. Dia kena ada ni. Lepas tu dia ada paintball. Jadi mungkin ada separuh tu aku tak guna. Aku akan lepaskan game ni je. Okay, kita ambil slingshot ni. Aku pun kurang faham apa guna slingshot ni. Takpelah, kita turun je. Lepas tu kita kena sorok. Turun guys. Tak boleh bergerak. Sepertinya kau ketinggalan map Encik Ice Cream. Tapi muka macam tak kena je dengan ice cream. Kita pergi dekat cafeteria dulu. Seram, terkejut aku. Tak, aku ni jenis yang tak suka tau main game horror. Tapi sebabkan ramai aku tengok YouTuber main game horror-horror, jadi aku pun ikutlah join main game ni. Aku pun dah dengar lagu dia. Sedap lagu dia tapi jahat. Kau ajar tu. Nampak aku. Adakah dia akan dalam sini? Oh tak, dia ikut pintu guys. Kita tutup dulu. Biar aman. Ada apa tak? Ada apa-apa.
Ini boleh suruh. Ada oil. Aku pun tak tahu apa guna oil ni, tapi hentam je lah. Nama-nama Jessica. Jessica guys. Kita buka and terus kita lari. Kita buka and terus lari. Buka and terus lari. Naik dulu, bersuku-suku. Kita pergi ke playground. Hey, aku tak suka betul lah anjak aiskrim ni. Aku ni aiskrim manis aku suka, tapi benda ni buat aku macam Tak apa. Demi penonton-penonton, aku akan buat dan apa boleh buat ni. Apa ni? Dia ada tak? Okey, aku ada tengok sikit cara-cara main game ni. Jadi aku tahu macam nak main. Tan tan tan. Hah? You have it. Adakah dia akan muncul ke sini? Sebab aku tahu dia boleh merangkak. Saya pasal betul lah benda tu. Please saja jangan ada. Tunduk sikit, tengok. Cek. Kalau dia muncul apa lagi, aku senang je lari. Nasib dia pelan. Kalau dia laju, aku rasa aku tak boleh lari. Pelan-pelan guys. Seram. Okay, tak ada. Okay, minyak ni aku rasa aku dah tak perlu. Sekejap, mungkin aku perlu kot. Mana kunci aiskrim? Aiskrim. Okay, jantung aku dah mula berdegup sebab terkejut. Okay. Tu dia guys. Kita check ada apa-apa tak kat sini. Something here. Tak boleh baling. Sorry. Tak sengaja. Sorry lah. Panas barang tu. Aduh, dia kira nyawa ni. Aku tengah seram, sempat lagi keluarkan Shopee. Hey. Aku tak nak. Oh, aku dalam ni. Hey, boleh ke lepas aku ni? Kurang ajar aku aiskrim. Aku dengar bunyi tu. Allah. Relax lah. Itu ni macam mencabar nak menyanyi. Lock pula. Nampaknya macam tak ada apa-apa ya guys. Bunyi pun dia patut.
Adakah aku boleh lepas? Macam tak. Mana pelekat-pelekat, cik pelekat. Boleh nampak dia tak? Aduh, kurang ajar lah dia punya ice cream. Kita kan tak ada apa-apa barang kat sini. Something here. Oh, ada guys. Ada. Kita check dia dulu. Okay, dia ada kat sini guys. Dia ada kat sini. Nak buat macam mana pun kita tak boleh dulu buka. Nyanyilah cepat. Aku nak tahu kau ada kat mana. Sorok dulu. Aku dengar dia dekat sekitar sini. Dah selamat ke belum? Dia dekat sekitar sini guys. Dia ada dekat sekitar sini. Oh, selamat. Map kita pergi dekat parking. Bahaya betul. Hei, benda tu dah lah, jantung aku dah sakit ni. Terkejut ni. Jangan risau, demi budak tu aku akan cuba selamatkan dia. Benda ni aku simpan dalam kereta dulu lah kot. Tak ada apa nak kena. Aku rasa aku nak ambil lah barang tadi tu. Sini kita pergi neighborhood. For travelling back to the neighbor and rescue the child, you must save the cash key. Oh my god, habislah aku. Macam aku nak buat ni? Okay. And sekarang aku kena buat apa? Oh, aku rasa aku tak habis lagi lah dekat cafeteria tu. Pening kepala aku. Aku pergi balik. Okay, kita mainkan dia dahulu. Kita mainkan dia, baru kita masuk and tutup. Dah. Interact. Cepatlah lambatnya. Nothing. Janganlah muncul ala ais krim ni pun. Mbak datang lah. Macam mana kita nak patah balik ke neighborhood?
cash key. Aku rasa aku kena ada. Aduh, masalah lagi ni. And oh my god, mak aku WhatsApp guys. Macam aku nak balas ni. And mungkin aku akan suruh kat aku balas. Lek dulu, kita main dulu. Neighborhood Parking. Okay, nak pergi parking. Kalau parking bahaya pula. Okay, game ni agak sukar kalau aku nak main. Stall aku dah pergi. Aku rasa playground kita habis travel lagi. Okay, so far so good. And some coins apa aku nak kena ada. Jangan muncul. Baby, jangan tinggalkan aku. Wow, kau nyanyi dah elok lah, aku tahu suara kau sedap. Jadi cau dulu. Aku mati kat tadi kat sini kan. And oops. Okay guys, aku rasa aku tak boleh teruskan lagi. Aku mungkin akan buat part tu sebab otak aku malam ni pun tak boleh fikir sangat. Aku nak macam mana nak lepas. Lagipun aku macam seram pula aku tengok muka aiskrim, tapi taklah seram mana, cuma susahlah dia punya puzzle. And kita akan berjumpa lagi dalam part tu. Jadi selamat tinggal. Assalamualaikum.